Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI MEI, selaku Rektor Universitas Teknologi Digital. Yang kami hormati Bapak Dr. Supriyadi, SEMSI, selaku Sekretaris Rektor Universitas Teknologi Digital, sekaligus dosen pembina mata kuliah Seminar Nasional. Yang kami hormati, Bapak Aceng Kurniawan, SEMSI, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Teknologi Digital. Yang kami hormati, Ibu Darsiti, SKOM-MKOM, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Teknologi Digital. Yang kami hormati, Bapak Rian Haditya, SEMSI, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat para narasumber sekaligus para peserta yang telah bergabung dalam kegiatan Seminar Nasional Transformasi Sepak Bola Indonesia tahun 2022. Yang diselenggarakan hari ini, Sabtu 24 Desember 2022, bertempat di Studio Kampus 1 Universitas Teknologi Digital. Hadirin sekalian, dalam acara kali ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen, yang terhormat Bapak Rian Haditya, SEMSI, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di acara seminar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu selanjutnya saya ucapkan selamat datang bagi para narasumber di kampus kami di Universitas Teknologi Digital. Mohon maaf apabila ada jamuan yang kurang dari kami, semoga nanti audiens bisa mendapatkan ilmu dan sharing pengalaman yang sangat bermanfaat dari para narasumber hari ini ya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar ya, mengingat waktu yang harus tidak lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian Haditya atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Bapak Dr. Supriyadi, SEMSI, selaku Sekretaris Rektor Universitas Teknologi Digital sekaligus dosen pembina mata kuliah Seminar Nasional. Kepada beliau dipersilahkan. Biar tidak membelakangi di mana nih? Sini aja ya, bisa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para narasumber, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, yang terhormat Pak Aib Nurdin, SAG MSI. Beliau adalah Ketua PSSI Bandung Barat. Tentu ini kita merupakan sebuah kehormatan bisa menghadirkan beliau, karena topik kita hari ini tentunya berkaitan dengan reformasi sepak bola, dan tentu PSSI merupakan salah satu pilar yang mengawal reformasi tersebut. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, banyak informasi yang bermanfaat ya, baik bagi persepakbolaan nasional maupun bagi adik-adik mahasiswa semua. Yang kedua, Kang Jejen Jainal, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan semua peserta seminar. Mudah-mudahan
Di lain waktu nanti kita bisa kerjasama lagi ya, Kang Jejen. Dan tentu saja maestro sepak bola ex Persib Bandung, ya legenda, salah satu legenda Persib, Kang Eka Ramdhani. Terima kasih banyak Kang Eka. Mohon tepuk tangan semuanya. Ya. Sudah hadir dan menyempatkan untuk bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa semua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salam dari Pak Rektor. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada agenda yang sudah terencana jauh-jauh hari dan tidak bisa ditinggalkan. Tadi pagi saya kontak beliau di bandara, jadi kemungkinan hari ini saat ini sudah di pesawat, jadi tidak bisa memberikan sambutan. Yang kedua, saya mewakili lembaga ya, Universitas Teknologi Digital, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan seminar kita bisa membawa sebuah manfaat baik dari segi pengetahuan maupun hal-hal lainnya. Dan termasuk mudah-mudahan kita nanti bisa bekerja sama untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Yang ketiga, saya mewakili panitia barangkali ya. Bapak Ibu, panitia ini pure semuanya adalah dari mahasiswa. Maka yang namanya mahasiswa, Bapak ya, mereka masih belajar, tentunya banyak hal-hal yang masih kurang sempurna ya. Nah, oleh karena itu atas ketidaksempurnaan tersebut saya mewakili mereka mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dari segi penerimaannya, dari segi pelaksanaannya dan lain-lain sebagainya ya. Mudah-mudahan saja ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi mereka semua. Acara ini adalah bagian dari rangkaian kurikulum di kampus kami, yaitu mata kuliah seminar nasional. Nah, dengan melaksanakan seminar nasional ini, banyak pelajaran tentunya yang bisa mereka dapatkan yang tidak bisa diperoleh dari belajar di kelas, yang tidak mereka bisa temukan di buku-buku teks ya, tapi adanya semuanya murni di pengalaman nyata ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran bagi acara kita ini dan memberikan rahmat dan ridho-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Supriyadi SMSI atas sambutannya. Para hadirin dan teman-teman sekalian, ini adalah acara yang dinanti-nantikan oleh kita semua, yaitu sharing, diskusi mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, pasti penasaran kan siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, untuk memperkenalkan para narasumber ini, mari kita bersama-sama simak video yang akan ditampilkan. Narasumber kita hari ini. Nah, untuk memperkenalkan para narasumber ini, mari kita bersama-sama simak video yang akan ditampilkan. Narasumber kita hari ini. Nah, untuk memperkenalkan para narasumber ini, mari kita bersama-sama simak video yang akan ditampilkan. Narasumber kita hari ini. Nah, untuk memperkenalkan para narasumber ini, mari kita bersama-sama simak video yang akan ditampilkan. Teman-teman sekalian, itu dia perkenalan video narasumber kita hari ini. Yang selanjutnya, untuk memandu acara diskusi kali ini, saya akan berikan kepada moderator kita, yaitu Kang Miftahul Palah, kepadanya dipersilahkan.
Senang sekali saya Miftahul Pala bisa hadir di tengah-tengah hadirin semuanya dalam acara seminar Universitas Teknologi Digital dengan tema Transformasi Sepak Bola Indonesia. Berbicara sepak bola bukan hanya tentang olahraga semata. Saat ini sepak bola seolah-olah telah bertransformasi menjadi nyawa sebuah negara. Nyatanya dengan sepak bola ini mampu menjadi pusat perhatian dunia, bahkan dengan sepak bola mampu mempersatukan bangsa-bangsa. Indonesia menyadari fanatisme yang sangat tinggi terhadap sepak bola sangat disayangkan kalau tidak dikelola dengan paripurna. Isu transformasi sepak bola ini berawal dari sebuah kejadian yang mungkin kita semua mengetahui kejadian itu. Kejadian Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah salah satu kejadian yang amat sangat pedih. Kejadian ini membawa luka bagi kita, khususnya untuk bangsa Indonesia. Kejadian itu kurang lebih terjadi pada waktu 1 Oktober tahun 2022. Sampai peristiwa ini terdengar ke telinga FIFA, lalu FIFA mengonfirmasi akan hal ini. Presiden FIFA Gianni Infantino mendatangi Indonesia untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Alhasil, FIFA dan pemerintah bekerja sama untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Kerjasama antara FIFA dan juga pemerintah Indonesia menghasilkan 5 poin. Poin yang pertama, membangun standar keamanan stadion di seluruh Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapat saran dan masukan serta komitmen bersama. Poin yang keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi resiko yang ada. Dan yang terakhir, menghadirkan pendamping dari para ahli di bidangnya. Itulah 5 poin yang menjadi pusat obrolan kita kali ini. Tentunya saksikan baik-baik dan cerna baik-baik, karena ilmu-ilmu yang tentunya berasal dari para narasumber yang hebat ini juga ilmu-ilmu yang sangat hebat pula. Tolong berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita kali ini. Ya, langsung saja kita bersama akan sharing bersama, ngobrol bersama sekilas tentang persepakbolaan Indonesia. Nah, mungkin saya pertama mau ke Pak Ayep dulu nih. Nah, mungkin sekelas info ya, saya mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau merupakan salah satu tokoh di Bandung Barat. Mungkin di sisi lain saya juga satu desa dengan beliau. Jadi ketika saya sekarang bertemu, serasa anak bertemu dengan orang tuanya gitu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di tempat ini. Pak Ayep, Anda kan sekarang menjadi ketua PSSI ya. Tentunya mobilitas dan aktivitas Anda itu sangat padat sekali. Nah, Anda sekarang menjadi ketua PSSI. Progres apa sih yang Bapak kerjakan khususnya untuk Bandung Barat saat ini? Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu ya terkait dengan PSSI ini. Saya diamanahi di Bandung Barat oleh teman-teman untuk menjadi ketua ASKAB. Asosiasi Kabupaten Bandung Barat, PSSI Bandung Barat, dan tentunya dengan tema yang tadi disampaikan, kita cukup prihatin. Luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, menjadi bahan pembelajaran dan bahan evaluasi bagi semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara, atau juga buat semua insan persepak bolaan. Karena peristiwa ini peristiwa yang tidak diduga oleh kita.
bisa terjadi seperti itu dan menjadi pusat perhatian apa namanya dunia ya, dan sampai mengeluarkan 5 rekomendasi untuk persepak bolaan Indonesia ke depan, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Ya tentunya karena kami adalah pengurus di tingkat kabupaten ya di Bandung Barat, tentunya kita mengikuti apa yang menjadi regulasi, aturan dan juga arahan dari pimpinan PSSI pusat ya, baik pusat ataupun juga Jawa Barat. Dan ini penting karena kejadian ini bukan hanya bisa terjadi di Malang, tapi bisa terjadi di setiap daerah. Bahkan bisa jadi di pertandingan-pertandingan lokal ya. Ya antar PS atau antar klub di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi juga bisa terjadi. Nah, kita berharap ini bisa ada tindak lanjut sampai ke bawah sosialisasi, sehingga ini perlu dibicarakan betul-betul, supaya karena sepak bola tadi kan bukan hanya lagi sudah apa, kalau dulu kan disebut organisasi karasep lah, semua orang hobi ya, biar dunia kami was fokus ya. Semua orang yang lagi bertengkar diam dulu, orang yang lagi, wah semua nonton luar biasa. Kemarin alhamdulillah Liga 1 jalan lagi kan, kita ada hiburan lagi, menyaksikan lagi dan sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita semua, termasuk di tingkat kabupaten. Ya, tingkat kabupaten juga harus berbenah dan sebagainya. Karena sudah menjadi industri, menjadi olahraga yang bisa menyatukan masyarakat dan yang lain. Ini mudah-mudahan bisa lebih baiklah ke depan. Terkait dengan pengelolaan organisasinya ataupun juga penyelenggaraannya. Nah, supaya kasus terjadi di Malang ini, kita berharap tidak terjadi lagi di daerah lain, karena yang cukup prihatin. Itu mungkin. Nah, tentunya kami di daerah juga sama. Ya, berbenah, memperbaiki, dan sebagainya. Nah, sebagaimana apa yang menjadi tindak lanjut dari pimpinan di pusat, PSSI pusat. Itu mungkin, Kang Malah ya. Ya, siap-siap. Ya. Mantap. Ya, kita doakan bersama, semoga persepakbolaan Indonesia semakin baik dan semakin maju, khususnya juga persepakbolaan Bandung Barat. Berikan tepuk tangan untuk Bandung Barat dan juga persepakbolaan Indonesia. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua nih. Ada Coach Eka Ramdhani dan juga Coach Jejen Jainal Abidin. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kedua pemain ini, kedua coach ini. Beliau berdua malang melintang di kancah persepakbolaan nasional. Semoga dari kita semua ataupun keturunan kita, teman-teman kita, ada yang mengikuti jejak langkah beliau. Amin. Amin. Nah, untuk coach, mau coach Eka dulu atau coach Jejen? Coach Eka Ramdhani. Nah, coach, setelah pensiun dari liga nih coach ya, sekarang mobilitas ataupun rutinitasnya apa aja nih coach? Rutinitas tidak jauh dari lapangan sepak bola. Sekarang melatih di SSB Uni Bandung. Uni Bandung ya? Iya, kelompok usia 2007, 15 tahun. 2007. Iya, yang 15 tahun. Kalau Uni itu hanya di Bandung aja atau tersebar? Kalau coach? Uni hanya di Bandung aja. Oh, kalau di Bandung aja ya? Kalau Coach Jajan? Kalau saya itu sama senior saya, keseharian saya ya tidak jauh dengan sepak bola, lingkungan sepak bola. Tapi rutinitas utama ya saya utamakan latihan, melatih di SSB Brapensia Cimahi. Brapensia Cimahi baru 1 tahun. Selain itu ya masih bisa jaga kondisi kalau saya sih ya. Kalau Aika kan udah saya umumnya, kalau saya masih bisa jaga kondisi untuk ya fun football gitu. Oh ya. Berikan tepuk tangan untuk Aika dan Coach Jajen. Nah, untuk kalian para orang tua yang bercita-cita anaknya ingin menjadi persepak bola, khususnya yang ada di daerah Bandung Raya, bisa kalian sekolahkan anak didiknya ke Coach Eka Ramdhani. Dan juga untuk kalian masyarakat Kota Cimahi dan khususnya juga Bandung Barat, bisa kalian sekolahkan anak-anak didiknya ke SSB Brapensia yang dikuci oleh Jejen Jainal Abidin. Tepuk tangan. Ya. Pak Aep,
lanjut ya, terbesit terkadang melihat dua sosok yang sangat hebat ini, mereka bermain di klub-klub yang sangat terkenal gitu. Intinya mereka adalah sukses melang melintang ke persepak bolaan Indonesia. Kadang saya berpikir sebagai warga Bandung Barat, kapan ya dari klub Bandung Barat ada yang mentas di kancah Liga 2 atau bahkan Liga 1? Nah, apa sih bagaimana rencana daripada PSSI Bandung Barat sendiri untuk mencapai keinginan masyarakat Bandung Barat seperti ini, Gus? Ya, terkait dengan PSSI Bandung Barat, memang pertama kita baru selesai ya, bulan ini kita baru selesai pelantikan pengurus yang baru. Pengurus yang baru, terus juga kita menyiapkan kongres untuk 2023 ya, untuk program 2023. Meskipun sebenarnya kita juga hari ini mengirimkan beberapa tim dari Bandung Barat untuk Suratim ya, Suratim usia 15, usia 13. Ini juga ya, kita pekan-pekan ini sudah mulai ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa tampil lebih baik lah. Amin. Terus yang keduanya juga sebenarnya kan Kang Jajan juga orang Parongpong, Bandung Barat. Wah. Ya. Biasa. Kang Robi Darwis. Kenapa inovasi? Tapi kan KTP udah berubah ya. Udah. Ada Kang Robi Darwis, ada Kang Tantan, terus ada siapa? Encang ya. Encang. Itu Lembang semua sebenarnya. Jadi legend Persib itu banyak dari Bandung Barat gitu. Luar biasa. Sebenarnya. Nah, kita berharap dari mereka itu mereka bisa menularkan, bisa beradaptasi ke teman-teman kita yang ada di klub-klub atau bas-bas yang ada di Bandung Barat dan buat generasi kita bawa. Jadi menjadi legend dan menjadi figur untuk sepak bolaan di Bandung Barat ini. Nah, tentunya kalau untuk menjadi juara itu butuh proses yang cukup panjang. Kalau untuk gagal cukup satu kata aja, ketidakpedulian. Untuk gagal itu cukup hanya satu kata, tidak peduli. Tapi kalau untuk menyiapkan bagaimana supaya berhasil, ya butuh proses yang cukup panjang. Nah, kita dari sisi pemain, organisasinya dan yang lainnya, support anggarannya, support dukungan dari semua pihak ini memang tidak mudah. Karena kita harus menghimpun, apalagi pas COVID ya Kang Eka. Kang Eka juga baru mulai lagi, melatih lagi. Ini kondisinya seperti itu. Tapi kita berharap COVID selesai, pulih, kompetisi jalan lagi. Ini jadi motivasi buat semua insan sepak bola seluruh Indonesia sehingga mulai bisa merumput lagi lah. Insya Allah itu. Jadi harapan kita. Ya, mantap. Bandung Barat hadir untuk mencetak generasi-generasi emas persepakbolaan Indonesia. Ternyata banyak sekali pemain-pemain top yang lahir di Bandung Barat. Tepuk tangan untuk Bandung Barat. Semoga akan ada jejen-jejen lagi selanjutnya dan juga eka-eka lagi selanjutnya di daerah Bandung Barat ini. Amin. Nah, lanjut pertanyaan untuk kedua coach hebat ini. Coach Jejen. Coach Jejen, tolong dong ceritakan gitu awal mula karir Coach Jajan sampai menjadi pemain top seperti sekarang ini gitu untuk memotivasi para mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Awalnya sih dari hobi ya, dari hobi waktu kecil, terus ada yang mengarahkan paman saya waktu itu, meskipun saya di lingkungan keluarga saya diibaratkan apa, pesantren pak, keluarga kan punya pesantren, tapi paman saya itu selalu mengingatkan saya, selalu ngajak saya gitu kan untuk latihan main bola itu. Pada akhirnya alhamdulillah dimasukin ke UNI waktu itu, masukin ke UNI. Beliau juga udah, tapi kalau beliau udah di atas saya. Subhanallah, beliau apa, kena beliau tuh saya termotivasi itu karena beliau gitu. Sebelum saya datang latihan tuh beliau udah berkeringat duluan, udah lari duluan, Pak. Sebelum beliau sekolah juga beliau udah nambah lah, udah nambah gitu latihan. Nah, dari situ saya terus itu termotivasi sama beliau. Pada akhirnya waktu itu
sempat ke Sain Prima dulu dari setelah dari Uni ke Sain Prima. Nah, dari Sain Prima kita saya punya apa peluang untuk masuk Persib Suratin waktu itu 18 tahun. Nah, di situ juga nggak cukup untuk latihan juga gitu kan. Masih termotivasi, pada akhirnya beliau masuk waktu itu ke Persija Tim. Ya. Ke Persija Tim sampai saya pokoknya wah, ini Aeka ini ada. Karena saya termotivasi sama Aeka gitu kan. Terus tambah latihan, ulet, rajin. Alhamdulillah pada hari itu apa setelah saya Persib Suratin 18 naik ke 23 ke PON ke Porda dulu, yeah. Ke PON, ke Jabar, pada akhirnya magang sama beliau juga di Persib, pada akhirnya langsung ke Persib senior. Persib senior. Yeah. Oh, mantap. Tepuk tangan. Kalau momen itu ada proses kan, itu ada momen-momen yang paling berkesan gitu. Ada momen-momen yang dimana momen itu menjadi motivasi, dorongan untuk anak-anak muda yang mau berprestasi ini. Nah, apa sih momen apa yang kalau istilah Sunda nama perih lah gitu dalam karir aja Jen? Ya jangan patah semangat. Harus dimotivasi sama diri sendiri. Kalau kata guru saya ya Pak Justonip ya. Diri orang lamun teu kurang ku sorangan ari ku sahadeui. Makanya saya selalu pegang itu prinsip itu dari guru saya ya Pancas. Diri kita kalau tidak sama kita mau sama siapa lagi? Bahkan bukan untuk sepak bola aja, Pak, tapi untuk semua hal gitu ya. Untuk semua hal kalau kalian ingin menjadi yang terbaik ya diri kita kalau tidak sama kita. Terusnya mau sama siapa lagi? Mantap. Ini adalah pembuktian untuk kalian juga para santri-santri yang bercita-cita menjadi persepak bola. Jadi bukan halangan, saya mah santri gitu ya. Enggak jadi halangan, saya juga santri. Saya mondok di Pondok Pesantren Al-Mukhtar Yahmandi yang ada di daerah Cililin, Ciampelas Cililin, dan juga mondok di Pesantren Al-Bidayah yang ada di Cilandak Cipongkor. Ini menjadi salah satu motivasi untuk para anak-anak santri yang ingin bercita-cita menjadi persepak bola profesional. Kalau nggak salah ada Liga Santri ya? Ya. Ada Liga Santrinya juga gitu. Mudah-mudahan program daripada PSSI khususnya untuk Liga Santri bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, lanjut untuk Coach Eka tersendiri, Coach. Nah, perjalanan apa sih ataupun ceritakan dong awal karir Coach Eka dari awal sampai bisa menjadi sukses seperti saat ini. Ya. Saya kan asli dari Purwakarta ya. Oh, Purwakarta. Dari Wanayasa gitu. Terus mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD itu udah minta ke orang tua untuk bisa masuk ke sekolah sepak bola. Cuman waktu itu orang tua udahlah beresin dulu SD di Wanayasa di Purwakarta, baru SMP suruh ke Bandung, baru masuk ke sekolah sepak bola Uni Bandung. Itu kalau nggak salah 97 saya baru ke Bandung. Masuk Uni, SSB Uni, ya proses di sana berlatih, mungkin ya sama ya, ikut turnamen-turnamen sekarang tuh Horna, Suratin, sama. Alhamdulillah ada kesempatan seleksi tim nasional usia 16, waktu itu di Depok, di Sawangan, dan alhamdulillah terpilih. Mungkin itu awal karir istilahnya batu loncatannya tuh dari timnas usia 16. Jadi dari 16 tahun Coach Eka ini sudah membela timnas Indonesia. Iya, masuk tim nasional waktu itu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itu pra piala Asia di Nagoya, Jepang. Nagoya, Jepang. Ya. Wow. Ya sebenarnya sih lebih ke memang niatan saya untuk ke Bandung itu ya pengen jadi pemain sepak bola profesional karena waktu itu sering saya di kampung tuh nonton Persib Bandung mungkin angkatan Yusuf Bahtiar ya angkatan KK Jakaria Robi Darwis ya akhirnya termotivasi untuk menjadi pemain
sepak bola profesional. Terus setelah itu ya seperti biasa ya, kembali ke SSB Uni, terus juga berlatih di sana, ada seleksi lagi timnas usia 19, timnas usia 21, 23, terus SEA Games, Pra Olimpik, terus Pra Piala Dunia, Piala Asia, ya alhamdulillah semua event saya bisa ikut. Alhamdulillah. Wow, hebat sekali Coach Eka ini. Mungkin prestasi untuk di tim nasional, saya bawa AFF juara 2 2010, terus juga juara 1 di Piala Sultan Hasan Al-Bolkiah tuh waktu itu 2003 kalau enggak salah. Ya, 2003. Berikan tepuk tangan untuk Coach Eka Ramdhani yang sangat malang melintang di persepakbolaan nasional bahkan persepakbolaan internasional. Nah, Coach, pernah kebayang nggak sih yang biasanya dulu itu Coach nonton gitu Persib ya berdua sama Ajajen nonton Persib, tetapi menjadi seseorang yang ditonton gitu dari bagaimana sih perasaannya gitu Coach? Ya alhamdulillah ya, artinya apa motivasi dari istilahnya idola kita sebelum kita menjadi pemain profesional apa bisa kita ikuti gitu. Jadi bisa mungkin bisa ditonton orang banyak, terus juga bisa memberikan sesuatu buat prestasi buat keluarga juga dan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kalau Coach Jajan? Ya ketika saya apa ditonton sama ribuan ya, ya alhamdulillah bisa bikin bangga kedua orang tua, keluarga, terus bisa bikin apa senang umur kok menganggulkan apa ini bisa bikin senang apa supporter gitu. Kan ibadah itu buat saya kan. Ibadah itu bukan sholat, menggembirakan, membahagiakan, membahagiakan seluruh umatnya juga ibadah. Ya mantap. Kalau kalah, jadi dosa. Ngomong-ngomong persepakbolaan nasional, mungkin kita semuanya berharap bahwa persepakbolaan Indonesia semoga makin maju lagi. Tentunya inilah salah satu tujuan dari transformasi sepak bola Indonesia. Nah, di mana tadi yang telah saya katakan bahwa transformasi sepak bola ini berasal dari setelah peristiwa Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang. Nah, untuk Pak Aep sendiri, tolong jelaskan kepada semua mahasiswa yang ada di Universitas Teknologi Digital ini, apa sih yang disebut dengan transformasi sepak bola Indonesia ini? Kan transformasi ini kan perubahannya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sepak bola di Indonesia itu sudah menjadi apa, sudah tidak bisa dipisah dengan masyarakat. Animonya, terus apa dari sisi manajemen dan yang lainnya itu sudah mulai berubah. Nah, dengan adanya kasus yang ada di apa atau kasus bukan kasus lah istilahnya peristiwa di Malang ini menjadi perhatian buat pemerintah, buat PSSI penyelenggara dan juga buat apa organisasi internasional kita yaitu FIFA dan memberikan 5 apa arahan transformasi tadi, baik penyelenggaraan, waktu pertandingan, keamanan, dan yang lainnya. Nah ini artinya memang masih ada persoalan-persoalan yang harus diperbaiki. Harus ada diperbaiki ya. Baik pertama penyelenggaraan, kedua juga dari standar stadion ya, terus standar keamanan, dan yang lainnya. Kalau kita kan lihat di Piala Dunia kemarin kan, lapangan bola di sana penonton di sini tapi aman ya. Aman ya, Pak ya. Tapi kita masih ada pagar. Ada pagar juga diloncat, Pak. Ada pagar, loncat dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ini masih belum apa? Kondisi belum kan. Membawa hal yang harus ada perubahan lah dari sisi itu. Jadi bukan hanya dari sisi penyelenggara tetapi juga pemain termasuk juga dari sisi penonton dan yang lainnya. Karena
Kalau sekarang itu kan temanya bukan lawan, kalau sekarang itu kolaborasi. Kolaborasi ini kan bagaimana kita bisa menonton bareng, tapi damai aman gitu. Urusan kalah dan menang itu sudah takdirnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ada transformasi dari arahan dari FIFA ini menjadi pegangan buat Indonesia, dan ini harus menjadi catatan penting. Iya. Jadi harus menyenangkan, menggembirakan, kata Kang Jajan tadi. Iya. Gitu kan? Menang, wah gembira luar biasa. Nah, kenapa ini perlu ada transformasi ke depan? Karena kan Indonesia punya cita-cita ingin lebih maju, lebih jauh ke pentas internasional ya. Iya, iya. Sekarang kita ada AFF ya. Iya, iya. Yang mudah-mudahan ini juara nih. Amin, amin. Karena dari 13 kali baru 6 kali kita juara kedua. Runner up 6 kali. Nah, mudah-mudahan di AFF ini kita bisa menjadi juara, iya, gitu ya. Apalagi nanti di 2020 Piala Dunia nanti, ya, pesertanya targetnya ditambah lagi jadi 48 ya. Ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa masuk lah. Amin, amin, amin. Nah, dengan ada transformasi ini, arahan dari FIFA ini, memang kita berharap ini ada pembenahan dari semua sektor, gitu ya, di semua sisi, sehingga ini bisa melahirkan sepak bola Indonesia yang berkualitas ke depannya dan menjadi juara. Amin. Ya. Berbicara tentang transformasi tentunya bukan hanya tentang regulasi, kebijakan, dan lain sebagainya saja. Tentunya dari segi kualitas, disiplin, terus akhlak itu lebih diutamakan. Gitu. Jadi ketika misalkan ketika pertandingan masih ada kejadian-kejadian seperti memukul wasit, terus keributan, dan lain sebagainya yang melakukan ketindakan yang tidak terpuji. Nah, untuk coach dan juga coach Jajan nih, saya pernah membaca artikel tentang persepakbolaan, itu ada istilah membangun karakter lewat sepak bola. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara sepak bola untuk mendidik, untuk membangun karakteristik anak-anak SSB-nya? Gitu. Ya, kalau di kita kan di SSB kan pembinaan ya. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa istilahnya memberikan edukasi terhadap siswa-siswa SSB kita, istilahnya itu walaupun mereka tidak sukses di sepak bola, tapi mereka harus menjadi attitude ya pelatika. Ya, memang dia bisa di apa ya, jadi banggakan lah sama orang tuanya. Artinya kita juga bagaimana disiplin, terus juga ya tadi attitude-nya gitu kan, terus juga sportivitas ya, tentunya ketika bagaimana kita kalah dengan tim lawan, tapi juga kita apa lebih ke bercermin terhadap diri kita bahwa kita harus terus memperbaiki apa ya kemampuan kita dibanding menyalahkan orang lain. Ya, ya. Terus juga kita belajar bahwa kita harus bisa menerima sebuah kegagalan atau kekalahan. Jadi mereka terus bisa berkembang dan bisa ya berprestasi di sepak bola maupun di bidang yang lain. Jadi, tidak hanya memberikan ilmu-ilmu atau teknik-teknik tentang sepak bola saja, tapi kita juga mencoba untuk edukasi bagaimana mereka menjadi orang yang nantinya berguna untuk orang lain. Untuk coach Jajan sendiri gimana coach? Ya tentunya sebuah sepak bola itu pembinaan. Bagi saya kalau dari pengalaman saya rasakan disiplin kehidupan dalam sehari-hari itu, kalau dalam sepak bola itu disiplin. Main bola mah kudu perfect. Kalau salah dari jangan sampai telat. Itu dari itu juga bukan masalah di sepak bola juga, nanti akan terbawa ke kehidupannya sampai
Iya. Bawah itu. Iya, yang mantap. Harus perfect lah. Dari segi disiplin, dari segi makanan, waktu. Jadi apapun alasannya, akhlak diutamakan gitu ya. Ya, mantap. Nah, lanjut ke Pak Aib Nurdin. Sebelumnya mohon maaf nih coach ya. Untuk Pak Aib, untuk masalah transformasi ini, mengapa sih PIPA dan AFC harus dilibatkan gitu? Apakah, mohon maaf nih, apakah pemerintah atau dalam hal ini PSSI tidak sanggup untuk membenahi persepakbolaan Indonesia sampai AFC dan juga PIPA harus turun tangan? Ini tanggapan Bung Aib seperti apa? Ya, terkait dengan PIPA harus terlibat atau turun tangan, ya memang kewenangannya. Karena organisasi kita itu atau PSSI itu tidak terlepas dari arahan statuta yang sudah dibuat gitu ya. Nah, jadi dengan adanya peristiwa itu menjadi sebuah catatan bahwa kita masih banyak kekurangan. Masih ada kekurangan sehingga PIPA turun tangan, melihat apa persoalannya, setelah dikaji ternyata ini catatannya. Dan itulah menjadi rekomendasi buat kita, perbaikan ya, terkait dengan. Kenapa? Karena kalau peristiwa itu kan kita tidak ada orang yang tahu ya. Tahu kan? Ya. Dan tidak ada orang yang berniat nonton, rusuh enggak ada semuanya. Atau keamanan juga enggak tahu kan semuanya kan. Tapi begitu peristiwa kejadian begitu kan jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena kan sepak bola ini ada olahraga semua umur. Iya, semua kalangan. Semua, luar biasa itu. Nah, sehingga karena ini olahraga yang paling digemari, sehingga memang perlu kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada demi apa? Kelancaran, keamanan, ketertiban gitu. Karena memang pilihannya sempit sih. Kalau tidak menang yang kalah, paling draw lah. Ya. Kan gitu. Pilihannya itu. Kalau tadi kata Kang Eka atau Kang Jajan tidak kita menyadari itu dari sisi attitude dan yang lainnya, kedewasaan, ya akan pasti akan ribut terus lah. Gitu. Kalau masih ribut terus ya kayak Tarkam lah. Kan gitu. Apalagi wasit. Kalau orang salah kan kalah kan pasti selalu harus ada yang dikambing hitam kan. Ya, daripada mengevaluasi diri sendiri kan. Nah, ini pasti ada pilihannya itu. Nah, cuman memang dengan keterlibatan PIPA ini kan cara pandangnya beda antara PIPA dengan kita, Kak. Beda. Oh, ini ada masalah ini di sini. Sebenarnya kalau kita lihat memang perkembangan sepak bola Indonesia itu kayaknya luar biasa. Dulu sebelum ada reformasi, stadion hanya baru beberapa aja. Baru itu aja Jakarta aja. Stadion ya. Nah, kalau sekarang kan hampir kabupaten kota punya stadion. Nah, luar biasa itu perkembangan. Setiap provinsi, kabupaten, kota. Ini kan animonya. Nah, tinggal bagaimana ini animo yang bagus ini, yang luar biasa sambutan masyarakat ini, itu betul-betul terkelola dengan baik. Sehingga regulasi ataupun transformasi dari PIPA ini harus dijalankan. Biar ada perbaikan ke depan. Rame-rame kita nonton, tiba-tiba Liga diberhentikan kan? Yang repot semua kan? Ya, ya. Wah, luar biasa. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Ya, ya. Menuju Indonesia juara dunia. Amin. Ya. Nanti dari Uni lah. Nah, ternyata transformasi sepak bola ini sudah mulai terlihat dampak positifnya. Dan mudah-mudahan dampak baik ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk di kemudian hari. Amin. Ya. Ngomong-ngomong tentang pemerintah dan juga PSSI ini, coach ya, selama pengalaman coach berdua mendidik anak-anak didik di SSB itu, yang masih menjadi PR pemerintah ataupun bisa juga masukan untuk PSSI ini apa yang masih kurang gitu? Ya memang fasilitas ya. Ya. Fasilitas ya, kita bisa lihat bahwa tim nasional aja nggak punya training camp sendiri. Ya, ya kan? Itu sekelas timnas gitu ya. Terus mungkin tim kebanggaan kita juga Persib ya, latihan harus pindah-pindah sewa stadion. Harusnya kan tim Liga 1 sudah punya dan lain-lain gitu ya. Saya sih lebih ke masalah itu dan juga mungkin masalah kompetisi.
kompetisi yang akan menunjang kehebatan nanti tim nasional kita ya. Artinya di pembinaan kompetisi di grassroots lah. Di kita mungkin masih kayak apa ya, kayak festival ya. Jadi satu hari, dua hari kompetisi selesai. Anak-anak bisa main 5 sampai 6 pertandingan sehari. Iya. Nah, ini 25 kan menit, 25 menit. Ini kan apa namanya? Menguras tenaga ya. Iya, harusnya ini enggak terjadi gitu. Jadi saya berharap sih ada kompetisi yang memang istilahnya kayak suratin mungkin ya Pak ya, yang memang dikelola baik, oleh ASPROV atau ASKOT gitu. Nah, jadi saya berharap sih enggak ada apa kompetisi atau turnamen-turnamen yang mungkin diadakan oleh IO tapi juga tidak menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, apa, yang diatur oleh FIFA atau federasi kita PSSI. Jadi regulasi waktu itu ya, Gus ya. Ya. Nah, kalau untuk Coach Jajan nih, Coach, kan yang masuk SSB ini berasal dari umur yang berbeda, yang bervariatif, yang tentunya memiliki cara treatment mendidik yang berbeda juga. Nah, bagaimana sih treatment dari Coach Jajan sendiri untuk mendidik di usia muda yang bervariatif ini, Coach? Bagi saya sebagai pelatih usia dini, bagi saya pegang 2010, sabarnya itu harus lebih. Ada yang ngeyel, ada yang tapi bagi saya itu tantangannya buat hidup saya, bagaimana caranya seorang anak itu bisa apa mengikuti aturan apa yang pelatih inginkan. Ya mungkin itu mungkin mendidiknya harus sabar. Sabar. Kadang ada pernah gak pengalamannya ada orang tua yang komplain atau apa kayak gitu? Itu mah bukan rahasia dapur lagi. selalu ada lah apalagi dalam setiap turnamen kalau nggak dimainkan pasti ada akan ada komplainnya. Tapi udah ada rumusnya, sabar. Sabar. Intinya sabar. Ya, itu mantap sekali ya. Kalau untuk Bung Aep, saya pernah membaca artikel juga kata Eko Nur Kristianto bahwa sepak bola bukan hanya tentang olahraga semata. Olahraga sepak bola ini untuk bersenang-senang, untuk industri juga, dan juga untuk pemersatu bangsa gitu. Nah, tetapi seringkali sepak bola ini ditumpangi oleh kaum-kaum politik yang memanfaatkan persepakbolaan Indonesia ini. Nah, komitmen PSSI untuk menjaga kebersihan persepakbolaan ini apa sih kita, Coach? Jadi kalau terkait dengan sepak bola, kalau dulu kan sebagai alat perjuangan, zaman kemerdekaan sebagai alat perjuangan ya. Nah, sekarang sudah beralih menjadi hiburan, hobi. Wah, bahkan udah luar biasa lah gitu ya, dari semua umur dan sebagainya. Terus kalau terkait dengan terkait dengan politik dan yang lainnya, ya kembali sebenarnya ke personal masing-masing gitu. Karena kalau tercampuri ya tentunya pasti tidak akan maju. Tetapi kembali kepada personal masing-masing. Jadi yang paling penting adalah bagaimana aturan federasi ataupun ASKAB ini ataupun PSSI ini ataupun aturan FIFA ini dijalankan. Kalau bagi pemain kan yang penting ada kompetisi. Kalau kompetisi sudah jalan, oke. Seperti itu. Bagi pelatih juga sama kan. Kompetisi penting karena bagi pelatih juga akan bekerja juga kan. Wasit juga sama. Pemimpin pertandingan juga sama semua karena bisa menggerakkan. Bahkan kalau sekarang menjadi jadi pendorong ekonomi juga. Coba kalau misalkan Pak Eka, Kang Eka atau Kang Jajan main tanpa penonton tuh, bagai sayur tanpa garam. Iya. Benar nggak? Garing. Bahkan garing. Stadion lega. Lega. Terus nggak ada penonton, bagaikan sayur tanpa garam.
Nah, dengan peristiwa ini jadi pelajaran bagi kita. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, kembali kepada masing-masing personalnya seperti apa. Tetapi memang untuk melibatkan kemajuan federasi ataupun sepak bola dan yang lainnya, memang perlu melibatkan semua unsur, baik pemerintah, sektor swasta, ya, masyarakat, para pelaku dan yang lainnya, memang harus bisa disatukan. Karena kalau sekarang seperti hari ini masih banyak kesulitannya, persoalan dasar, lapang, ya, lapangan. Persib aja masih harus nyewa-nyewa. Apalagi yang di daerah seperti saya, misalkan Bandung Barat, ya, itu luar biasa. Nyewa ke sini, nyewa ke sini, nyewa ke sini. Persib sama-sama juga sama kan? Ini kan berarti masih ada banyak persoalan-persoalan infrastruktur dasar yang harus dibenahi. Apalagi kelas profesional, gitu ya, profesional dan sebagainya. Nah, kalau yang di daerah seperti saya, misalnya Bandung Barat atau di ASKAB, ASKOT, itu peran pemerintah penting, Pak. Karena sepak bola bukan hanya sepak bola, tapi menggerakkan seluruh komponen. Ekonomi, ya, dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan pemerintahnya ada perhatian, ya pasti maju. Ada partisipasi, daya dukung, dan sebagainya. Nah, ini perlu memang istilahnya membangun sinergitas, ya, kolaborasi, semua unsur supaya bisa semua bisa teratasi persoalan tadi. Ya, ya. Jangan bersaing lah. Bersaing itu akan menghilangkan semuanya. Ya. Tapi tadi bahasanya kolaborasi. Kolaborasi. Sekarang konsepnya harus begitu. Ya. Kalau tidak berkolaborasi, luar biasa. Gak jadi nikah lah. Ya. Gak jadi nikah. Kenapa misalkan pemain bola itu ada 12, ada 11, terus ada 11-11, terus ya, artinya perlu ada kerjasama. Kerjasama. Gak bisa sendiri. Kiper nggak bisa sendiri, baik nggak bisa. Striker juga sama, nggak bisa. Artinya di situ perlu ada kerjasama semua pihak. Antara pemain dengan ofisialnya, dengan yang lain, dengan pelat, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini dengan rekomendasi ini menjadi bahan perbaikan depan, insya Allah. Sehingga Kang Eka semangat, kan melahirkan pesak bola generasi berikut, Kang Jajan juga bersemangat. Gitu. Luar biasa. Menjadi daya dukung ekonomi. Seorang tuanya juga senang anaknya bisa nendang bola kan. Ada di TV. Iya. Pelatih, kalau pelatih ya sabar aja lah. Jadi untuk memajukan sebuah daerah ataupun klub, bahkan persepak bolaan itu harus ada kerjasamanya, saling mendukung, itu gotong royongnya Pak ya, dari semua pihak dan kalangan. Baru persepak bola di Indonesia. Saya sering mengatakan kalau sepak bola ini PSSI organisasi karasep. Iya. Benar. Kalau tidak disatukan oleh karasep enggak satu gitu. Iya. Organisasi karasep saya sering sampaikan. Maka konsepnya harus kolaborasi. Berkolaborasilah. Nah, Coach, berbicara tentang sepak bola profesional tentunya identik dengan, wah, seseorang yang sudah bermain di Liga 1 ataupun Liga 2, itu terbilang sukses lah gitu. Tetapi bagaimana sih ada peristiwa atau banyak kejadian kalau gak ada duit gak akan jadi pemain profesional. Nah, tanggapan Coach untuk perihal kejadian ini bagaimana nih Coach? Sebagai seseorang yang menunggangi sekolah sepak bola gitu. Apakah kan banyak kejadian pemain bola yang harus misalkan berdiam di mes, mengepel untuk sebagai ganti duit untuk bekerja dengan tenaga dan lain sebagainya. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, saya pikir nggak ada salah juga ya. Karena memang sepak bola sekarang sangat membutuhkan materi yang besar juga. Biaya tinggi. Ya, sekarang tuh kayak bisa ya, ikuti turnamen tersebut. Tapi di sisi lain juga ya pemain-pemain atau apa yang memang terbatasan ekonomi. Terakhir tidak menjadi sebuah penghalang ketika anak ini berprestasi. Akan ada orang-orang yang membantu dan akan ada orang-orang yang istilahnya
ikut mendorong ya, karena melihat talenta yang dia punya. Jadi saya pikir betul yang satu memerlukan materi, tapi yang satu juga ketika anaknya berprestasi, saya pikir dia akan ada bantuan dari saya. Jadi intinya uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Kalau untuk Bung Aib sendiri, untuk menyikapi hal tersebut, untuk menyentuh anak-anak berbakat di pedesaan itu, bagaimana treatment ataupun progres dari PSSI untuk mencapai target-target seperti itu? Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Kang Eka benar ya, bahwa memang hari ini untuk sukses itu butuh biaya. Kalau tidak ada biaya ya butuh dana. Ya. Jadi memang tidak bisa dihindari ya bahwa itu membutuhkan baik buat pribadi pemain sendiri ataupun pengelola itu ataupun federasi juga sama. Semuanya membutuhkan anggaran. Nah, apalagi di daerah. Kalau daerah ini kan mungkin kalau di Bandung ya udah ada Uni yang sudah luar biasa, punya sejarah atau Saintrima atau Persib. Tapi kan daerah masih apa namanya? Masih terbatas. Kalau Persib kan profesional, tapi kalau klub-klub yang ada di ASKAP kan masih amatir. Gitu. Jadi memang daya dukungnya harus luar biasa. Tapi kan di daerah-daerah sudah mulai ada SSB kan, sepak bola dan yang lainnya, meskipun serba terbatas. Karena kan bagaimanapun juga ya, contohnya kan Kang Eka dari Wanayasa kan bisa ke Persib, itu dari daerah. Kang Jejen di mana? Di Pasteur kan bisa di Persib. Gitu. Biasa sebenarnya. Banyak talenta-talenta, atau Kang Robi misalkan dari bisa. Jadi talenta-talenta dari daerah itu luar biasa. Cuman bagaimana potensi-potensi itu kita kembangkan, kita dukung. Jadi prestasi buat dia. Nah, itu daya dukung dari semua pihak. Kenapa? Karena kita bukan tapi pemain profesional dari misalkan Senegal. Luar biasa perjalanannya dia menjadi pemain yang profesional di Eropa. Atau Maroko misalkan. Yang fenomenal ya. Itu main di semua di Eropa pas begitu main Piala Dunia terus membuat semua repot tuh semua. Perwakilan Bandung Barat sama Maroko. Maroko ya. Iya. Maroko ya. Nah, ini luar biasa contoh lah seperti itu. Jadi di daerah itu banyak talenta-talenta yang bagus ya. Cuman memang perlu ada daya dukung. Ya, baik secara sasi ataupun juga dari pemerintah sehingga potensi-potensi ini bisa berkembang. Asprop ya, dari apa juara? Dia kan ada akademinya, seperti contoh lah. Jadi ini penting untuk supaya potensi-potensi di setiap kampung, setiap daerah pemain-pemain itu salurkan. Jadi kembali lagi pembinaan juga memerlukan kolaborasi dukungan di semua pihak, gitu ya Pak ya. Ya, tepuk tangan. Nah, ngomong-ngomong tentang persepakbolaan, kesuksesan bersepak bola, menurut Coach Jejen sendiri, pemain bola yang sukses ini apa sih? Gitu. Pemain bola yang sukses itu seperti apa sih? Pemain bola yang sukses itu menurut saya yang bisa menjaga attitude-nya, apalagi yang ketika udah senior, pemain bola itu masih tetap aja di level tinggi itu, itu menjaga attitude-nya dengan baik. Dengan, apa selain attitude juga menjaga kebugaran fisiknya. Meskipun dia udah usia sudah tidak muda lagi, tapi dia tetap apa bisa menjaga kondisinya sampai level tertinggi pun. Contohnya teman saya di Indonesia sampai sekarang masih di level tinggi, Pak. Kenapa? Dia aktingnya bagus, dia bisa juga kondisinya bagus, makanya pemain bola sepak bola yang sukses itu sampai usia tua itu, dia juga kondisinya,
Terkadang persepak bola yang sudah dikatakan sukses itu kadang ada rasa sindrom bintang ya, merasa dirinya sudah menjadi pemain bola profesional, jadi tidak ada keinginan untuk mengupgrade untuk lebih baik lagi dan menjaga kondisinya ya, Pak. Ya. Kalau untuk Coach Eka sendiri? Saya pikir sama ya, bisa menjaga saat usia emas maupun setelah lewat usia emas, terus juga mungkin lebih ke bagaimana dia juga bisa menularkan kesuksesannya terhadap mungkin pemain-pemain muda. Jadi tidak hanya dia bersinar sendiri tapi juga bisa menularkan menjadikan teman-teman itu pemain muda ini juga bersinar seperti dia. Tepuk tangan buat Coach Eka juga Coach Jejen sendiri. Nah, untuk Bung Aep, kita mengetahui bahwasannya peristiwa Bandung, mungkin jangan Bung Mang Aep aja. Siap, Akang Aep aja ya. Mang Aep aja. Mang Aep. Aduh, saya ngerasa enggak sopan, Pak. Memang dipanggilnya begitu. Oke, untuk Mang Aep. Untuk Kang Aep aja ya. Untuk Kang Aep, setelah peristiwa Kanjuruhan itu, banyak orang berpikir ataupun berspekulasi bahwa Indonesia akan mendapat sanksi dari FIFA. Nyatanya Indonesia tidak mendapatkan sanksi sama sekali dari FIFA. Nah, menurut Kang Aep sendiri, apa sih yang membuat FIFA tidak memberikan sanksi terhadap Indonesia? Apakah ada sangkut pautnya dengan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun depan? Ya, jadi memang kita bersyukur ya dengan peristiwa Malang ini kita tidak dapat sanksi. Ya, harus bersyukur. Kalau dapat sanksi repot nanti. Gitu. Dan sanksi itu jangan diharapkan. Orang mengharap-harap sanksi jangan. Dengan FIFA memberikan tidak memberikan sanksi, tapi justru memberikan 5 poin transformasi ya, perbaikan. Nah ini FIFA mungkin punya cara pandang lain terhadap Indonesia ini. Dan ini harus disyukuri oleh kita, sehingga kita masih bisa main bola. Satu itu. Terus yang kedua terkait dengan Piala Dunia U20 ya. Ya kita berharap ini menjadi motivasi buat kita ya. Sehingga transformasi itu dijalankan, U20 juga jalan. Ya, seperti itu. Sehingga artinya penyelenggara, pemerintah, dan juga para penyelenggara ini harus menjadi bahan persiapan, evaluasi nanti untuk usia U20 ini. Piala dunia nih. Piala dunia ya. Piala dunia. Setelah di Qatar, pindah ke Indonesia. Ya. Kebetulan juga di Bandung juga ya, Pak ya? Luar biasa itu. Stadionnya gitu. Nah, oleh karena itu harus harus betul-betul terkelola dengan baik, gitu. Terbaik dan terkelola dengan baik sehingga berjalan sukses dan ini menambah kepercayaan FIFA untuk event-event berikutnya, gitu. Jangan ada masalah, gitu. Pemerintah pusat, daerah, federasi, semua bisa mendukung untuk kesuksesan U20 ini sehingga kepercayaan FIFA untuk perbaikan itu bisa terlaksana. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus mendukung penuh, ya apalagi insan sepak bola, karena seluruh berapa tim ya, Pak Eka yang main di sini nanti? Ya. 32 ya, itu luar biasa, 32 negara main di Indonesia. Nah, kita harus betul-betul menjadi bangga dan juga harus mensukseskan. Ya, jangan malu-maluin Indonesia. Akan menjadi pusat perhatian dunia pusat, ya, Pak ya. Gitu. Iya. Nah, jadi dengan tidak adanya sanksi ini ya, kita bersyukur dan dengan 5 rekomendasi dari FIFA ini harus menjadi pegangan buat kita perbaikan ke depan. Ya, semoga menjadi tuan rumahnya Indonesia. Tuan rumah yang baik. Ya, amin, ya amin. Semoga menjadi titik awal kebangkitan persepakbolaan Indonesia. Amin, amin. Kalau untuk
Coach Jajan sendiri melihat keikutsertaan Indonesia sebagai Piala Dunia? Tadi kan sudut pandang sebagai pembuat kebijakan nih dari PSSI. Kalau untuk sebagai sudut pandang sebagai pemain sendiri bagaimana nih? Itu sangat penting buat kita, apalagi yang notabene pengen menjadi pemain bola yang profesional. Itu sebuah background buat kita semua. Wah, Indonesia nih piala, jadi piala dunia, si anak-anak yang notabene suka sama main bola akan termotivasi dengan adanya piala dunia itu, apalagi diselenggarakannya di Indonesia. Akan banyak dampak positif, dampak positifnya apa, apalagi talenta-talenta pemain sepak bola kan banyak sekali. Kalau untuk Coach Eka sendiri nih, kan sekarang lagi piala AFF ya. Alhamdulillah kemarin Indonesia menang ya, lawan Kamboja. Alhamdulillah. Mungkin prediksi ya, prediksi Coach Eka mengenai potensi Indonesia bisa menjadi juara AFF untuk yang pertama kalinya ya. Pertama kalinya gitu, sangat ironis mungkin ya. Indonesia sudah 6 kali masuk final tetapi belum satu pun menjadi juara. Ini bagaimana prediksi Coach Eka? Ya, memang tidak mudah ya. Bisa ambil kita tahu bahwa pesaing-pesaing negara lain sudah mulai berkembang lah, kayak Kamboja aja kemarin kita susah payah. Terus nanti mungkin Thailand ya yang lebih ini ya, terus Myanmar juga sudah mulai berkembang ya. Ini akan sulit juga untuk timnas kita bisa meraih piala AFF, tapi mungkin nilai lebihnya bahwa kita menjadi tuan rumah di sini, mudah-mudahan support dari para supporter ya bisa apa istilahnya meningkatkan daya juang para pemain pas ini untuk bisa meraih prestasi di AFF. Amin. Dan kita juga kan alhamdulillah timnas ini memang level dunia lah. Amin. Semoga timnas Indonesia bisa memberikan prestasi di AFF tahun ini. Amin ya Allah. Amin. Tepuk tangan. Untuk Kang Aep nih, harapan untuk persepak bolaan Indonesia ke depannya itu bagaimana? Ya. Tentunya harapan kita ini ke depan untuk persepak bolaan Indonesia ini bisa lebih baik lagi dan berprestasi di tingkat Asia, apalagi di tingkat dunia ya. Dan memang syaratnya agak berat itu ya. Syaratnya berat itu. Karena kemenangan itu, prestasi itu atau kemenangan itu pasti nanti pemainnya pemain terbaik, pelatihnya pelatih terbaik, kan gitu. Timnya tim terbaik gitu. Karena tidak ada kemenangan kecuali diraih oleh tim yang terbaik. Nah, oleh karena itu dengan situasi persepak bola Indonesia yang terus berkembang, terus juga meskipun ada dinamika-dinamika, tetapi memang harus ada kalau istilah roadmap ya, terkait dengan Indonesia ke depan ini terkait dengan sepak bola itu seperti apa. Target mau masuk Piala Dunia itu kapan? Target jadi juara Asia itu kapan? Itu harus ada roadmap-nya. Harus ada istilahnya itu adalah perencanaan yang matang gitu ya. Planning-nya ya. Harus ada planning-nya gitu. Sehingga bagi federasi ataupun
pemerintah kalau ada roadmap yang jelas ini akan dia mengacu ke sana. Ya, harus ada target yang tadi. Jadi tidak sesaat. Nah, ini yang menjadi harapan kita sehingga bisa lebih baik dari sisi penyelenggaraan, terus juga sarana prasarana, terus juga menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, ya. Dan memang perlu ada daya dukung yang lebih terkait dengan persepak bolaan ini. Itu saja mungkin. Ya. Siap, siap. Kalau untuk Coach Jejen sendiri, harapannya untuk persepak bolaan Indonesia ini bagaimana, Coach? Ya, mau tidak mau harus lebih baik lagi. Memperbaiki yang dari kekurangan itu. Seperti Bapak tadi bilang, kolaborasi. Kalau Hesena orang kolaborasi. Kebarengannya. Hesena ini. Kalau untuk Coach Eka? Ya, saya sih berharap kompetisinya ya, liganya bisa diperbaiki lagi. Karena istilahnya gambaran atau kualitas tim nasional itu biasanya tergantung bagaimana kompetisi atau liganya. Kelompok usia. Semoga harapan-harapan yang diharapkan oleh ketiga narasumber ini bisa tercapai berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir statement word ataupun kata-kata motivasi nih, pesan-pesan untuk para mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Untuk Kang Aep sendiri, apa pesan-pesannya untuk para mahasiswa? Kalau untuk para mahasiswa, pesan saya, ya memang kita harus harus bersemangat mengejar cita-cita ya, dan harus bersungguh-sungguh gitu. Dan juga kita harus banyak bergaul, berinteraksi, ataupun juga menambah pengalaman-pengalaman baru, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena hari ini terjadi perubahan yang besar ya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu, maka kita akan tertinggal. Akan tertinggal kalau kita tidak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Maka mudah-mudahan ya, teman-teman dari mahasiswa ya, Universitas Digital ini bisa lebih lebih maju lagi depannya. Mungkin. Oh ya, siap. Kalau untuk Coach Jejen? Saya Nah, Coach Eka dulu spesial, deh. Saya mau dengar Coach Jejen. Saya dari tulis semalam. Oh, ya siap. Saya ya, khususnya buat saya juga ini buat pribadi, buat teman-teman mahasiswa. Tidak ada yang nyaman di zona pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di zona yang nyaman. Selalu berproses ya. Berproses. Untuk Coach Eka sendiri? Ya, kalau saya samalah sedikit aja. Ya. ada saya dapat quotes ini dari pelatih liga waktu itu bahwa usahakan apa yang kamu doakan ya, dan doakan apa yang kamu usahakan. Doakan apa yang kamu usahakan dan usahakan apa yang kamu doakan. Lahir pisan. Nah, tolong dong berikan kesan-kesannya untuk acara ini, Kang Aep. Kesannya ya. Ya, kesannya tentunya sangat positif ya. Bagus sering melakukan dialog ini supaya kita bisa menambah wawasan-wawasan di luar textbook ya, atau di kelas gitu, di kampus, sehingga supaya bisa menambah pengalaman. Positif sekali ya, mudah-mudahan insya Allah bukan hanya bidang olahraga tapi bidang-bidang yang lainnya.
saja. Coach Jajan. Sangat positif bagi saya diajar Wante. Ya paling diajar Wante. Coach Eka. Ya mungkin ini jadi sebuah apa ya? Ya edukasi ya. Ya edukasi. Inilah gambaran situasi sepak bola di Indonesia, karena kita sebagai pelaku juga baik sebagai pengurus di ASPROK atau ASKAB gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari luarnya saja sepak bola Indonesia itu seperti apa, tapi juga lebih dalam lagi bisa mengetahui bagaimana kondisi situasi persepak bolaan di Indonesia saat ini. Berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber ini. Nah, itulah sesi obrolan kita sharing bersama dengan para narasumber ini. Dimohonkan terima kasih kepada tiga narasumber telah menyempatkan waktunya. Sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ada Napak Saung Napak Sancang, juga ada Wajid Seger Asih, juga ada Baso Mas Cepak. Dan tidak lupa satu lagi, Arif Sel. Semoga kita doakan Kang Aep ini sukses untuk mengurusi persepak bolaan nasional. Dan juga Kus Eka Ramdhani dan Kus Jajen sendiri sukses untuk menjadi pelatih. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bisa memajukan persepak bolaan Indonesia. Mungkin untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Kang Miftah. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para narasumber dan moderator kita hari ini. Hadirin dan teman-teman sekalian, begitu hangat ya obrolan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, atas rasa bangga dan rasa terima kasih kami kepada narasumber, kami selaku panitia akan memberikan mungkin kenang-kenangan ya untuk ketiganya, akan memberikan sertifikat kepada ketiga narasumber kami. Dan untuk mohon izin kami panggilkan kepada Bapak Rian Haditya selaku Kaprodi Manajemen, kemudian kepada Kang Randy Rukmana, kemudian kepada Kang Iqbal untuk memberikan sertifikat. Silakan ke depan dulu. Baik, untuk yang pertama penyerahan sertifikat kepada Bapak Aep Nurdin oleh Bapak Kaprodi. Jangan lupa dipoto ya. Udah. No. Ya baik, terima kasih Pak. Di sini dulu Pak, nanti kita foto bersama ya. Kemudian penyerahan sertifikat kepada Kang Eka Ramdhani akan diberikan oleh Kang Iqbal Saiful Ramdan. Silahkan. Ya. Jangan lupa senyum. Kemudian pemberian sertifikat kepada Kang Jejen Jainal Abidin akan diberikan oleh Kang Randy Rukmana. Silahkan.
Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama dulu ya. Ini silakan Pak dan Bapak. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Rian Haditya, SMSI. Teman-teman dan para hadirin sekalian, pemberian sertifikat tadi sekaligus menutup acara webinar kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber hebat kita dan juga kepada moderator. Terima kasih banyak atas berlangsungnya diskusi ini. Para hadirin dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembina mata kuliah seminar nasional, kepada ketua program studi, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian terima kasih juga kepada para pengelola studio, terima kasih banyak. Dan kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Saung Apung Natak Sancang, terima kasih. Bakso Mas Cepak, dan terima kasih juga kepada Wajid Seger Asih Putra. Tepuk tangan, teman-teman. Yang terakhir, dengan bangga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana kelompok 1 kelas G2 manajemen. Terima kasih yang telah memberikan sumbangsih tenaganya, materi maupun pikirannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Akhir kata, atas nama panitia, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam berlangsungnya kegiatan ini. Atas nama pribadi, saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, baik gelar maupun nama lengkap. Atas nama pribadi, saya Sadia Permatasari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.